Seorang wanita terkejut melihat pokok kari yang ditanamnya telah dipotong, dipercayai dicuri. Dia telah menyemak rakaman CCTV dan mendapati terdapat seorang lelaki dan seorang wanita telah datang ke halaman belakang rumahnya dan mencantas pokok kari terbabit. Melalui rakaman yang sama difahamkan kejadian berlaku pada Jumaat sekitar jam 2.21 minit pagi. Bagaimanapun difahamkan, wanita itu telah pun membuat laporan polis di Balai Polis Petaling Jaya.